Selamat datang teman-teman. Kita kembali lagi dengan acara tutorial. Aku akan kasih tahu kalian cara membuat foto yang bisa bergerak. Dan pertama-tama kalian harus punya aplikasi PixArt dan KineMaster. Kita harus masuk ke PixArt dulu. Tambah edit. Kita cari foto yang kita inginkan, yang mau akan dipotong. Tekan tombol buang yang bergambar gunting. Kalau sudah selesai, tekan tombol anak panah kanan atas. Simpan. Contoh. Setelah itu kita harus masuk ke KineMaster. Proyek kosong. Cari foto yang utuh. Dan kita tekan tombol lapisan. Kita cari foto yang kita potong tadi. Kita pasang. Setelah itu kita coba foto awannya bisa bergerak. Kita tambah durasinya ya, lebih panjang, geser. Kita coba lagi. Kita simpan videonya. Simpan ke galeri. Tidak, terima kasih. Kita simpan di HD. Kita putar videonya yang tadi kita edit.
Dan terima kasih teman-teman sudah menonton videoku. Jangan lupa subscribe dan kasih jempol. Terima kasih.